Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi video terbaru aku ya teman-teman. Walaupun video aku masih sedikit ya viewernya, tapi aku masih semangat ya teman-teman bikin video, karena aku tuh suka banget ya bikin video. Udah menjadi hobi aku kayaknya. Terima kasih juga ya teman-teman yang telah mengklik video aku, yang suka like, komennya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku nih. Aku pagi-pagi udah gercep ya temen-temen. Aku tuh udah nyuci pakaian ya, cuma aku rekamnya tuh pas ngebilasnya ya temen-temen. Ini tuh bilasan yang terakhir. Oh ya temen-temen, apa kabarnya nih kabar temen-temen semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin. Dan tadi tuh cucian aku alhamdulillah ya udah beres. Lanjut aku mau jemur pakaian. Dan ini tuh cuacanya mendung banget ya teman-teman. Setelah nyuci beberes, tadi tuh aku udah beberes, cuma gak aku rekod ya teman-teman karena aku lagi gercep ya, karena nanti siang tuh aku mau ke bedeng gitu, mau beli buah naga sambil main-main gitu ya teman-teman, main tipis-tipis gitu, healing-healing di dekat kampung aku sih, gak jauh, di Limbangan Garut gitu ya, cuma beda desa gitu ya, tetanggaan gitu. Aku mau beli buah naga ke tempatnya. Di sana tuh banyak banget ya, ada pertanian buah naga gitu. Aku suka ke situ ya teman-teman, karena sekarang aku punya YouTube, jadi sekalian aku mau rekam aja ya teman-teman. Kalau dulu sih kalau main ke sana tuh cuma foto-foto, posting di Facebook atau di IG. Kalau sekarang sih aku mau posting di YouTube ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman semua pada suka lihat pertanian buah naga. Oke, simak terus ya teman-teman. Oh ya, untuk para teman-teman yang baru menemukan channel aku, terima kasih banyak ya. Jangan lupa untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Karena dukungan dari teman-teman semua sangat berarti banget ya. Bisa untuk mengembangkan channel aku ya teman-teman. Walaupun nge-like aja ya teman-teman, itu tuh sangat berarti banget ya teman-teman. Oke, ini aku masih jemur pakaian aku ya teman-teman. Jemuran aku masih banyak banget ya teman-teman, karena aku 2 hari gitu gak nyuci pakaian, maksudnya karena kemarin tuh aku lagi ada kesibukan gitu. Oh ya teman-teman, gimana nih di tempat bunda-bunda, di tempat teman-teman semua, cuacanya cerah atau mendung ya? Bisa tulis di kolom komentarnya. Pas nonton video aku, teman-teman lagi pada ngapain nih? Bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman. Ini tuh cuaca di tempat aku tuh mendung ya teman-teman, cuma aku
sedikit di edit pencahayaannya, aku cerahin sedikit ya teman-teman, karena di HP aku tuh gelap gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah jemuran aku sudah selesai. Dan ini tuh banyak banget ya jemuran aku. Dan lanjut aku mau ke bedeng ya bersama anak aku dan Pak Su. Ini tadi tuh ada anak aku ya lagi nungguin aku yang cowok. Dan ini dia teman-teman, udah sampai ke pertanian buah naga ya. Aku tuh cuma mau beli sedikit ya teman-teman, sekitar 20.000. Tadi tuh dikasih cuma 5 ya teman-teman, 5 biji gitu, karena sekarang pupuknya katanya lagi mahal. Kalau dulu aku sering beli ya teman-teman, 20.000 tuh suka dikasih 8 gitu, dan itu udah besar-besar ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sih ya teman-teman, gak apa-apa, kita harus menghargai ya teman-teman usaha mereka. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.